Pak, please. Kalau bola bundar, ya. Pak, bola bundar. Itu Pak. Iya, ya. Tahu ya bola bundar, Bang. Tahu aku, Bang. Ya, apa tuh? Serius sekali. Serius sekali. Oke, guys, balik lagi di channel Ahmadirman 01. Dan apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke, kayak biasa di sini aku bakal coba buka-buka TikTok dan reaksi in Indonesia PS Timur Leste semalam, cuy. Sebetulnya udah lama kali gitu kan, udah telat kali aku ngupload video ini kan, tapi bodo amat lah ya kan. Daripada gak ada konten gitu kan. Kalian ada video-video menarik langsung kalian mention TikTokku di bawah gitu, cuy. Lah sih udah telat kali ini kan. Nonton aja gak sempet gitu loh karena lagi healing sama kawan-kawan gitu ya. Gak sempet nonton videonya langsung di TV, cuma nonton highlight-nya aja di TikTok gitu kan. Wih, wadaw sih. Parah sih kok itu ya kan. Indonesia gak sempet nonton. Wow. Gak apa-apa ya kan, pokoknya kita reaction terus. Bodo amat. Yuk, skuy. Ini pasti mulutnya kata babe yang ngomong ya kan. Ngakak ya kan, kok kata bapak yang ngomong itu ngakak lu sih. Dia jatuh bukan gara-gara selengkat, Pak. Tapi tali sepatunya belum diikat, makanya dia keserimpet. Pak, jangan begitu dong, Pak. Pak, please, bawa bola bundar. Pak, bola bundar. Itu, Pak. Iya, tahu ya bola bundar, Bang. Tahu aku, Bang. Eh, tandain dulu. Bola receh, anjir. Emang enak, rasain. Ah, emang kata bapak kok dubbing video itu gak pernah gagal gitu guys. Ini kalian tengok ini pasti lebih parah nih. Sumpah ngakak kali aku nengok ini. Oke, kalian harus nonton ya guys ya. Main lagi yuk. Prediksi skor ya guys. Oke, siap. Indonesia lawan Kroasia. Oh, ini mainnya April apa Maret ya, setahu aku ya, lupa gue ya. Gak usah tebak-tebak skor lah. Nanti kalah malu kita ya kan. Gak usah tebak-tebak skor gitu ya. Udah kayak Yasir kok, Bang. Doakan aja yang terbaik untuk Indonesia ya. Gak ada yang tebak-tebak skor guys. Tapi sebelumnya kita baca dulu komentarnya. Pasti ada ini mulut-mulut, cilukba, atau stres. Gak tahu ya kan kenapa TikTok ini makin alay gitu kan. Komentarnya ini ada cilukba. Nah ini gak ada otak ini. Ini bocil ini pasti nih, muncung bocil ini. 8-1 kayaknya Kroasia menang. Gak tahu juga, Bang, handepkan Tuhan ya. Indo 2, Kroasia 1, bismillah keajaiban. Ya, semoga aja ya. Tapi gak perlu juga ya kan, kayak Yasir gitu kan. Kita bukan Yasir gitu ya. Garuk-garuk. Ada penjaga gawang. Kalian tengok oleh kan si apa itu ya. Komentatornya aja gabung gitu ya kan. Belum ngapa-ngapain ya. Masih belum ngapa-ngapain. Si gabung. Komentatornya aja saking gabutnya itu ya kan, Indonesia nggak ada diserang gitu loh. Garuk-garuk Indonesia ini diganti bukan karena nggak percaya ya, tapi karena nggak gol gitu. Pas untuk menjatuhkan, tapi pas. Sumpah moodnya komentatornya anjir. Oh, ini offside guys. Iya, tahu ya, apa itu? Ya, bagus sekali. Serius sekali. Komentator kayak orang Medan ya, serius sekali ya. Terus serius sekali gitu ya. Sumpah ini mood kali ya kan. Komentator gabut mungkin dibalik kamera guys. Dedik Drogba. Kita baca komentarnya yuk. Kita reaction have fun aja disini ya. Si gabut ya, Pak Ketum serius sekali. Pak Ketum serius sekali. Ini yang membuat Coach Sintayong tertawa saat pertandingan berlangsung Timor Leste PS Indonesia tadi malam, cuy. Geleng kepala nggak tuh kan Sintayong? Oh, itu yang buat Sintayong itu geleng kepala ya, pantas aja gitu kan. Orang kecil sama gede aja kalah gitu, kok nyundul itu ternyata menangnya gede-gede gitu kan. Ini udah gede, goblok, kalah pula ya kan. Pantes aja kena serang aja gitu, cuy. Backnya dua orang tapi diem aja gitu kan, gak mau nyundul gitu. Mungkin kepalanya bisulan ya. Si pemain harus cedera, ganti pemain sekarang anggur. Ini sumpah komentatornya mood parah sih. Jadi harus diganti yang mungkin mau kerja. Bukan berat. Jadi diganti bukan karena gak kerja, tapi karena nganggur gitu.
Serius sekali Pak Ketum. 3 gol di Borong-Borong Papua. Oh ini siapa ya guys ya? Oh si Kambuaya ya. Oh ini fansku ini guys. Aku mau fansku. Tolol, tolol. Santai kali gitu. Kalian tengok ya kan, santai kali cara ngobrolin dia itu santai guys. Tapi yang disorot kamera, ya kalian tahu lah yang ganteng-ganteng ya. Kayak cewek Indo lagi kan, ganteng disorot kamera. Terus Ricky Kambuaya sih. Cinta yang aja sampai tepuk tangan dulu guys. Buat STY semalam. Opa. Merepet aja. Merepet aja kok ya Pak kerjaan ya Pak. Pak Sintayong di ini ya, di prank sama anak asuhnya gitu guys ya. Dibuat permainnya dibuat di awal itu dibuat agak jelek kan. Udah babak kedua dibantai habis enggak tuh ya kan. Kang ngomel STY Nadio. STY sama Nadio sih parah sih. Tukang ngomel ya kan. Merepet ya itu mulutnya. Mulutnya cerewet gitu kan, kayak cewek gitu. Pemain timnas di ayam ayamin. Oh gak bisa ya kan. Langsung dibalas gak tuh. Oh ini mungkin yang buat STY merepet-merepet ini ya. Masih kalah aja gitu sama Timor Leste gitu. Masih bisa di ayam ayamin. Pantes aja kan merepet Sintayong ya. Ini aja. Kita baca komentar langsung cuy. Ini nonton di mana guys? Indonesia TV gue nggak ada disiarkan. Champion TV bang. Oh ini komentar ya? Di aku satu lagi. Memang di Indonesia memang nggak ada. Aku nonton memang film drama sih, parah sih. Menonton bola ada film drama ya, nggak ada otak ya siaran itu. Gak suka aku nonton drama gitu guys. Terus aku nonton bola, aku nonton SpongeBob ya. Wow. Sedang menunggu tanggal 14 Februari sih ya bang. Wah ini parah sih, ini banyak konten sih. Pokoknya kalian stay terus channel ya. Kita doakan aja menang guys. Oh ya buat kalian yang belum follow TikTok, langsung kalian follow biar kalian bisa mention-mention di tanggal 14 Februari nanti ya. TikTok kalian nanti kureksiin ya. Apa aja kureksiin ya. Gabut-gabut gitu, menggaburi ya guys. Nanti aja ada Asnawi, Witan, EGL kan pasti timnas tambah lebih kuat dan seru. Ya mereka ya untuk apa sih? Ya orang itu ngalah gitu loh kan. Sekali-sekali gitu yang main adik-adiknya lah. Masa abangnya terus ya. Kalau ada yang lebih tenang dari air, gol kakak Kambuaya. Terlalu tenang ini loh. Ini kok kayak gini pun cewek-cewek gak peduli nih guys. Mau dia ngegol 100 pun cewek-cewek gak peduli, yakin aku kan. Itu ada karate kid itu, siapa? Shaudri. Kok cewek-cewek Indonesia nengoknya yang Arhan ngegolkan, wah orang itu nangis-nangis di rumah. Arhan ngegolkan di lapangan, cewek-cewek Indonesia nangis-nangis di rumah. Parah sih. Gila, terlalu santai gitu temen-temen ya. Untung aja komentator gak kayak gini kan. Oh Kambuaya lari, ah manggol pula. Wah lambat kali rupanya orang itu. Untung gak kayak gitu kan. Luar bahasa Medan itu. Kami yakin bisa mengalahkan Indonesia di Piala AFF U23 untuk membalas dendam kami pada Desember tahun lalu. Kami akan membungkam para pengkritik dan bertekad Januari Piala AFF U23 ini. Ngeri nih. Wah ini mulutnya ini cerewet juga ini ya. Pembukti yang itu yang perlu kan, gak perlu itu yang kayak gini tuh, menurut tuh gak perlu ya. Nanti kebante nangis ya kan. Kebante nanti nangis di pojokan diem, parah sih. Dia tetap masaran beberapa detik, lele yang ngalahin awal jadi sama pacar. Iri gak itu kan, cewek-cewek di rumah ya kan. Pasti iri nih. Nggak terima gitu kan dia nonton Arhan secara langsung, ditatap secara langsung. Dia di rumah cuma nonton dari HP gitu. Tebak skor. Oh ini udah siap sih. Habis sih videonya apa lagi ya? Oh ini ya, aja lah kita coba ya. Ronaldo Pate. Restoran Medok. Lihat seperti orang luar gitu. Tapi setelah saya berbicara dengan mereka malah. Ini sumpah ini kupikir apa ya, orang luar negeri ya. Kalian tahu si Audrey dia pemain karate kid. Sumpah ini kupikir ini gitu loh. Kok udah beralih ke main bola. Rupanya orang Jawa buat Thomas. Saya lama di Jawa Timur itu jadi Jawanya makin. Orang Jawa Timur guys. Aku orang Medan pula ya, jauh pula rumah kita bang. Kok dekat udah jumpa kita bang, wadaw.
Oke, kini aja reaksiin video-video bola Indonesia TVS Timur Leste, walaupun agak telat ya, nggak apa-apa ya kan. Jangan lupa like, comment, and share. Kalau kalian belum ada follow TikTok, masih kalian follow ya, biar kalian bisa mention TikTokku gitu guys. Oke, aku Amari, masih belum dulu, bye-bye.